kalau di apa di bangku sedikit dagingnya empuk. Kalau ditali dagingnya gimana? Ya kalau ditali itu dagingnya biasa aja, kenceng. Itu perbedaannya bos. Cuman rasanya sama bos. Rasanya sama. Jangan lupa like, share, subscribe di channel Fajar Duper. Hari ini saya mau melihat petani kerang hijau yang habis panen dari laut bos. Ini lokasinya di Ceplok Parung, di dekat wisata mangrove Desa Ambul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oke bosku, nggak usah lama-lama bosku, kita lihat aja bosku seperti apa. Pelayangan bos. Pelayangan. Ada senyumnya guys. Mau dikirim ke desa Pelayangan katanya, ke pengepul besar. Soalnya di sini bosku di desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, banyak petani budidaya kerang hijau, tapi pengepulnya nggak ada bos. Di kampungnya pengepul kerang hijau nggak ada. Makanya begitu panen kerang hijau langsung dikirim ke luar kecamatan atau luar kabupaten. Nah ini ada Mas Parikin, petugas mangrove ini lagi nyantai-nyantai sambil melihat para petani budidaya kerang hijau yang lagi ngelepasin kerang hijau di tali. Gimana Mas Parikin, menurut Mas Parikin ini petani kerang hijau di Desa Ambulu gimana Mas Parikin? Untuk budidaya di Ambulu itu banyak sih alhamdulillah, jadi bisa menambah sih, bisa menambah pendapatan buat warganya juga. Terus karena juga buat menjaga ekosistem lautnya, karena bisa banyaknya terumbu karangnya, semakin banyak pembudidaya kerang hijau itu penggaruh-penggaruh itu mungkin mengurangi, dan ekosistem lautnya juga banyak di sekitar bagang-bagangnya tuh banyak ikannya.
Aduh. Bos Santo ada juga bosku, Bos Santo lagi nyantai-nyantai sambil ngopi. Kopinya apa ke bos? Budai. Budai. Emang ini orang Miang ya, lagi nyantai ke orang Miang. Orang. Kenapa orang Miang? Ya lagi happy-happy. Lagi happy-happy. Bukatan lagi ombak sekarang ya. Orang. Nah ini Mas Santo termasuknya nelayan bosku. Iya. Nelayan Desa Ambulu yang menggunakan perahu tempel, nelayan tradisional. Cuma hari ini Mas Santo lagi nyantai-nyantai sambil menikmati hidup. Is vaksin pimpinan jalan. Rong jalan. Rong jalan ya wis cukup lah. Mas Santo lagi santai bosku, lagi ikut nongkrong sambil lihat-lihat keadaan lokasi caplok barong. Orang meluki ya Mas Santo menggawe kayak panen kerang hijau. Orang. Kenapa? Lagi nganggur. Orang anak kerjaan mah sama-sama.